Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya supaya memperbanyak silaturahim sesama muslimnya, baik dalam satu negara maupun antar negara, karena silaturahim akan mempermudah rezeki, banyak rezeki-rezeki yang barakah, rezeki yang makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki yang bawa ketenangan hati, bawa ketenteraman hati, rezeki yang bawa mempermudah ibadah kepada Allah. Dan juga silaturahim akan memperpanjang umur dengan artian umur yang barakah, umur yang digunakan untuk beribadah kepada Allah, umur yang digunakan untuk menjaga kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu umur yang dipakai untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan silaturahim rizki banyak dan barakah, dan dengan silaturahim umur panjang dan barakah, yang mana rizki dan umur akan membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat.